Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, hari ini ada teman kita, saudara kita yang dipanggil sebagai karyawan baru ya. Nah ini baru dicoba mau tes kosongan ya. Jadi nanti selesai tahap 1 tes kosongan, kita tes bermuatan lagi ya. Namanya si Ola ya. Oke saudaraku, mari kita menyaksikan caranya, bagaimana skillnya bawa DC kosongan. Kita lihat dulu skillnya saudaraku ya, kita lanjut. Jangan terlalu RPM, kalau ngegas jangan sampai tinggi gas begitu tadi. Selalu aja pak, di RPM 20 tuh. Kalau ngegas jangan langsung ngegas di RPM 25 begitu tadi. Kan ada muatannya kok. Ini kita tes siola, tes kosongan ya. Kalian lihat caranya bawa mobil. Ada setir baru. Ini masih kita tes kosongan dulu. Masih malu dulu deh. Jalan ini. Orang Timor Maniere atau apa? Adonara, Pak. Hah? Adonara. Oh, Adonara. Pakai 6 pak, pakai 6. Mendengung mesin. Tolong. Tolong ngegas liri-liri lah RPM-nya tuh, lihat-lihat. Jangan nah, kasal ngegas, mesin bateria tapi RPM-nya sudah sampai 30. Karena kuncinya, you know, di RPM itu. Kalau kau sering pakai 25 ke atas, eh, alamat kau kena pencet itu kalau kau sudah diteri. Ini tidak perlu laju, yang penting continue. Pas pada aja kalau ada muatan dan siapa. Kalau dia sudah masuk, kita berhenti di atas. Dan ini kan sampai di tikungan, takut kau berselisih, dia laju, batu baranya jatuh, kacamu pecah sebelah kanan. Kiri sangkut itu kabinnya di tepi. Biar oleh uru. Sudah, uru sudah. Oke. Okay. Oke, okay, sas brake. Teman. Ada rem kau pakai. Tel kan. Hanya kalau muatan RPM aja aku perhatikan ya.
juga jangan terlalu ngambil kiri ya, anu pinggir ya. Iya, iya, Pak. Nah, lembek tuh, tengah-tengah aja yang keras. Oi, wes pindah lu, Bang. Emang sering-sering belajar dia no kan sama teman kan atau melihat di YouTube kan? Ya barusan ini. Baru pertama ini. Enggak. Malam itu saya ikut Tommy. Tommy? Iya, saya ikut lihat-lihat dia ini kan cara dia bawa kan. Apa ikut sama si Tommy? Ya, ikut Tommy baru ngerti itu ya. Iya. Yang penting kalau ino RPM aja itu. Kalau mau jaga RPM-nya aman lah. Karena ini kalau RPM-nya dipaksa selalu kau pakai 25 ke atas, saya sudah habis kampas koplek. Jadi kalau kau naik gunung tuh dipantau-pantau 25 sekali-sekali lah, tapi jangan lewat. Tidak ada masalah. Itu rahasianya itu Hino. Jangan takut, Tuan. Banyak yang ikut training semua ya. Mana ada nabu aku kampas koplenya bawa dia bawa mobil. Tuan. Nah, karena itu patokannya. Kalau ambisi mau bawa mobil ya. RP maunya kencang kayak Meno, enggak bisa. Karena ini kan mobil merayap ini. Nanti mundurnya di sini aja kok PC 11 lajunya. Tempat yang kaca itu dekat. Biar aku jangan turun. Oh, mepet ke kiri aja dekat tumpukan. Nah, kita akan memuat. Ter, un saya patok sudut belum nih. Kepala nih. Masuk. Namanya si Ola ya. Anak tiga ya. Boleh, boleh. Kalau dilihat orangnya kecil aja, tapi anaknya sudah tiga, guys. Nah, stop di sini. Boleh tahan ya. Itulah ya, nggak jauh. Tutup. Tidak ada yang mau lanjut proyek sama aku di situ ya, Nos. Oke, teman-teman. Besok. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa lagi, jangan cari manting. Kita doa besok.